Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, ini tuh mam video terusan yang kemarin. Jadi rencananya hari ini aku beresin sekalian tengah rumah dan lihat ya rumahnya berantakan banget. Dan itu yang di plastik itu mau aku paketin ke kampung. Itu kemarin aku paketin, dan itu paketnya kemarin udah aku paketin sebanyak 6 kilo. Dan seperti biasa aku kalau sebelum pulang kampung itu selalu ngelondri dulu bed cover, jadi nanti pas pulang tuh enak gitu, udah bersih semua. Nah, itu aku udah cuci ke laundry, dan ini aku lanjut-lanjut beres-beres di bagian kursi itu. Aku kadang suka kalau habis pakai bedakan gitu, suka naruhnya di situ aja biar nggak ribet, karena aku nggak punya meja rias gitu. Ikutin terus ya mam, bebenah aku. Dan lanjut aku mau bersihin bagian atas, karena seperti biasa sih kalau rapihin debu di bagian atas itu aku seminggu sekali, nggak setiap hari, biar nggak terlalu tebel. Jadi aku seminggu sekali aja, karena kalau udah tebel udah males banget, dan debunya itu udah tebel banget, dan ngebersihinnya pun harus pakai lap basah. Tapi kalau cuma seminggu sekali itu nggak terlalu tebel, jadi cukup pakai kemoceng juga udah bersih gitu. Nah, ini aku mau bersihin jendelanya. Aku lap-lap pakai kanebo basah biar debunya hilang gitu.
Dan seperti biasa aku kalau ngepel itu pakai sabun cuci piring. Jadi ngepelnya dua kali gitu. Karena aku lebih apa ya, lebih senang pakai ini daripada pakai super pel, karena kayak licin-licinnya di apa? Di lantai itu hilang gitu. Dan ini udah rapi semuanya. Nah, itu aku sebenarnya jarang dipajang kayak gini si kursinya, karena aku kadang ngerasa ribet, jadi aku lebih seneng pakai karpet aja. Tapi aku sekarang aku pasang, dan itu aku pakein apa tuh si mejanya gitu biar ada variasinya gitu. Aku kasih bunga, itu bunga hidup yang ada di depan rumah, aku simpan di situ biar terlihat lebih cantik gitu, lebih rapi. Dan kalau udah rapi gini, ditinggal pulang tuh udah enak banget. Nanti pas pulang tuh rumah rapi, paling ya tetap aja sih sebenarnya masih ada debu. Tapi kalau udah rapi kayak gini lebih enak, lebih nyaman ditinggal pulangnya. Seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.